Korban meninggal dunia akibat tertimpa bangunan tua bekas. Penggilingan padi terjadi di Desa Kebon Dalem, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi. Diduga robohnya bangunan akibat angin kencang yang melanda wilayah setempat, Senin 2 Januari 2023. Kapolsek Bangurjo AKP Mujiono saat dikonfirmasi perihal peristiwa tersebut membenarkan korban meninggal bernama Rahmadi, 61 tahun, warga Dusun Sendang Rejo, RT 4, RW 2, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Bangurjo. Masih AKP Mujiono, informasi tersebut didapat dari laporan masyarakat. Selanjutnya, pihak kepolisian bergegas ke tempat kejadian perkara guna mengidentifikasi laporan tersebut. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.